Musisi-musisinya banyak sudah berkarya. Oke. Oke. Apa kabar? Selamat malam, roti bakar Palembang. Cakep. Aku nak nanya dulu. Ya. Yeah, walaupun aku pernah berkawan dengan kau dan pernah juga aku jadi nyawab. Pemain trompet kau. Ya. Bucu ini kan ada karya. Berapa kok karya yang sudah dirilis? Mungkin sekitar 10 lagu lah. 10 lagu? Wah. Banyak. Tapi kok ngomong 10 lagu yang ku denger ringam terus? Yang direkam cuma 2. Ringam sama? Belum. Ringam sama, ringam itulah. Diperubah ya sikoknya dangdut, sikoknya pop. Tidak Robi, jadi malam ini spesial. Spesial malam ini di acara Bunga Budaya. Bunga Budaya. Spesial juga bagi kami Bucu Band bahwa tahun 2023 ini usia Bucu Band sudah 10 tahun. Dari 2013. 10 tahun. 2013. Sampai 2023. Sampai 2023. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengadakan Bunga Budaya ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terutama kerja keras dari Pak Sekjen, Kusoy, Kak Febri, Didin dan teman-teman lain yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya. Ya. Apa ke dia, Pak? Kau nak ngomong tadi, kau nak nanya apa? Kau tadi nak nanya. Nanya apa? Bukan MC aku ni. Raina, budak-budak depan ni lah. Ini budak ringam-ringam kalau ini Raina-Raina. Aku. Itulah yang ngomong tadi. Lagu kau tu terkenal di kau kadang. Ini yang budak tu nak. Nah, ini kau nak. Nah, aman kau kelamuan nyanyi, mereka ringam. Jadi Robi, lagu ringam itu lah temennya dinyanyi ke teman-teman pengamen di jalanan sepanjang terakhir, tahun. Terakhir, kan? Yang viral di Facebook. Mudah-mudahan lagu itu tetap menjadi berkah untuk kita semua. Ya, amin. Ya, amin. Datang ke rejeki buat yang lain-lain. Aku ya, mudah-mudahan jadi berkah. Sampai kiamat. Amin, amin. Seringan aku denger lagu ringam tu. Apalagi aku nak duduk di angkringan Mas Jagung tu. Nyanyi ringam-ringam. Ini boleh nanya, ini personil Bucu ni yang lama apa ada yang baru? Nah, ini yang uniknya jadi Bucu ni. Personil Bucu ni menghitung sampai sekarang 10 tahun ni. Mungkin hampir 50 kok pemainnya sudah ganti-ganti. Termasuk MC ini pernah main juga. Ini band paling aneh. Sebenarnya bukan band ini nih. Apa lah? Kena kelawak, be. Tapi salah kamu deh, be. Kamu kalah denger lagunya. Gitar lu hilang. Tapi sekarang nih gitarisnya legend. Ini ya, ada Pangeran Surya. Tepuk tangan untuk Pangeran Surya. Bentar kak, agak miring ke situ kayak banyaknya tumpah. Oke, sabar-sabar kan. Masih lama acara nih kan? Oke, gimana teman-teman dari Bucu? Oke, sabar, masih lama juga kan acara ini kan? Maju sini, kalau nak ringa. Oke, untuk teman-teman dari Hanani and Prime juga bersiap-siap di belakang, di samping stage sebelah kanan. Karena setelah ini akan mereka tampil. Iya, setelah dari Bucu mereka akan tampil. Oke, Bucu Band sudah siap?
Oke, lagi siap-siap. Oke, siap-siap. Oke, Bucu Band. Mari tepuk tangannya, mari ya. Lagu pertama ini memang aneh juga. Semenjak dari diciptakan pertama kali Bucu Band ciptakan lagu-lagu ini, sampai detik ini belum pernah dimainkan. Ini spesial, baru malam ini kami main ke siaran live. Judulnya Kota Kita. Memang aneh band ini. Muat lagu 10 tahun yang lalu, baru malam ini dinyanyikan. Demi panggung muka budaya, kami latihan cuma 2 jam. Kalau salah-salah dikit, maaf kelas S. Sini, maju. Aduh lirik sama-sama untuk nyanyi ini. Ayo, payah. Ah, tepuk tangan. Ayo. Oke, ready guys? Godong. Sah, sip. Ini dari dulu sampai sekarang, demam tuh lah. Apanya. Ready, siap? Yo.
lestari kewarisan Haji Alim, ya dah. Okey, terima kasih. Siapa ben? Limo kalah, limo. Kok kalah dikit. Okey, jadi Pucupen masih bercerita, lagu-lagunya bercerita tentang kecintaan kepada Kota Palembang. Inilah salah satu kecintaan kami dari Pucupen buat Kota Palembang kita yang kecinta ini. Lagu berikut masih tentang Kota Palembang, judulnya Cinto.
serahkan. Baik kau dah pencucu warawiri dan jeruan, lemahnya kaya kau baru datanglah tak balik. Kutu jangan lana itu rasa nak nyoba jadian tidak tahu lagi mu. Oh,